Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Dan selamat sejahtera pada semua pelajar tingkatan 3. Okey. So pada hari ini saya akan masuk ke topik baru iaitu bab 3 mengenai pengangkutan. So sebelum ni anda semua dah menelaah berkenaan dengan bab 2 iaitu bab respirasi. Okey, bab yang berkaitan dengan sistem pernafasan kita, so bagaimana mekanisme kita menarik nafas dan menghembus nafas. Okey, so bagaimanakah proses resapan berlaku, proses pertukaran gas berlaku? Okey, dan apakah bahan-bahan yang berbahaya kepada kesihatan manusia atau terutama terhadap sistem respirasi kita, dan juga sedikit sebanyak tentang sistem respirasi organisma lain seperti serangga, okey, dan juga tumbuh-tumbuhan. Alright. So hari ini kita masuk kepada bab 3 iaitu bab pengangkutan. Okey. So bila kita sebut perkataan pengangkutan, okey, automatik otak kita akan fikir tentang transportation, okey, sistem pengangkutan awam. Contohnya di negara kita, kita ada berbagai jenis sistem pengangkutan awam. Kita ada LRT, kalau di Kuala Lumpur ada LRT, MRT, Putra, okey, monorail, alright. Dan kalau di sekitar negeri-negeri lain, kita ada pengangkutan seperti bas, okey, dan kadang-kadang dah sekarang yang ada letter Grab, okey, dan bermacam-macam lagi sistem pengangkutan. So fungsi sistem pengangkutan adalah untuk membawa sesuatu ke satu tempat yang telah pun ditentukan. Okey, contoh macam hari ni kita order Grab, okey, daripada Mahad Johor contoh, nak pergi mana, nak pergi Larkin. So Grab tadi akan bawa kita daripada Mahad Johor pergi ke Larkin Central. So ini panggil sebagai sistem pengangkutan. Okey, so sama juga macam kita organisma-organisma, tak kisahlah organisma kompleks ataupun organisma yang ringkas seperti mikroorganisma, semuanya ada sistem pengangkutan yang tersendiri. Okey, so apa sahaja benda yang hidup, dia mesti ada sistem pengangkutan yang tersendiri. Okey, so apakah kepentingan sistem pengangkutan ni? Basically, ada dua fungsi utama. Yang pertama, membawa apa sahaja nutrien, okey, yang telah pun diserap daripada luar pergi ke setiap sel dalam badan untuk menjalankan fungsi kehidupan. Dan yang kedua adalah untuk menyingkirkan bahan-bahan kumur ataupun bahan-bahan toksik yang dihasilkan oleh sel-sel badan ataupun sel-sel haiwan tersebut keluar daripada sistem ataupun organisma tersebut ke persekitaran. Okey, so ini adalah dua basic function bagi sistem pengangkutan bagi setiap organisma. Okey, so untuk organisma yang ringkas, contohnya seperti sel, okey, macam mikroorganisma seperti bakteria dan sebagainya, okey, ataupun protozoa, okey, mereka mempunyai sistem pengangkutan yang agak ringkas, okey, di mana proses resapan, okey, proses resapan ialah proses di mana kita menyerap masuk dan juga menyerap keluar, okey, daripada sesuatu sel. Alright. So dalam konteks organisma yang ringkas, mereka hanya menjalankan kaedah resapan yang ringkas, di mana mereka tidak mempunyai sistem yang terlalu kompleks untuk membawa masuk bahan-bahan nutrien dan juga oksigen dan juga untuk menyingkirkan bahan-bahan toksik dan juga karbon dioksida. Simple. Okey, so itu bagi organisma yang ringkas. Macam kita, okay, kita tergolong dalam organisma yang agak kompleks, okay, yang agak complicated sedikit. So untuk organisma yang kompleks, contoh seperti haiwan, manusia, bahkan juga tumbuh-tumbuhan, setiap daripada organisma ini ada sistem pengangkutannya yang tersendiri. Okey, yang kita akan bincangkan dalam masa terdekat ini. Okey, so untuk macam manusia, contoh paling mudah, kita ada sistem pengangkutan kita yang tersendiri yang akan mengangkut, okay, keperluan nutrien dan juga oksigen kita setelah dirasap masuk ke dalam badan kita, dia akan angkut dan dia akan bagi kepada sel-sel badan kita untuk menjalankan fungsi-fungsi hidup, contoh seperti respirasi sel. Okay, so kalau kamu ingat lagi masa form 1, respirasi sel itu adalah satu proses metabolisme di mana kita menggunakan karbohidrat dan juga oksigen untuk menghasilkan tenaga dan juga karbon dioksida serta air. Okay, so itu ialah respirasi sel. Dan lepas tu kita akan singkirkan bahan-bahan kumur kita, contoh seperti karbon dioksida, air, okay, ataupun mungkin amonia dan juga urea. Apa sahaja byproduct kita akan diangkut dalam sistem pengangkutan kita. Alright, so ini tentang konsep sistem pengangkutan. Alright, so far kalau ada soalan nanti boleh diajukanlah secara personal kepada saya. Okay, so dalam konteks sistem pengangkutan organisma ini, okay, macam kita secara amnya organisma ni seperti organisma yang kompleks,
ataupun haiwan-haiwan bertebrata, kita ada satu sistem pengangkutan yang dipanggil sebagai sistem peredaran darah. Okey, so kita ada satu sistem peredaran darah. Okey, mostly ada pada manusia dan juga haiwan-haiwan yang bertebrata seperti mamalia, reptilia, amfibia, burung dan juga ikan. Cumanya sistem peredaran darah bagi setiap haiwan vertebrata ini dia ada sedikit kelainan yang kita akan bincangkan kemudian. Okey. Tapi basically dalam sistem peredaran darah ini sebenarnya kita ada basic organ yang dipanggil sebagai jantung. Okey. So, jantung merupakan organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Baik manusia ada, ikan pun ada, apa amfibia pun ada. Okey. So, kebanyakan haiwan-haiwan vertebrata ada organ jantung yang dihubungkan, okey, dalam satu sirkuit dipanggil yang dihubungkan dalam satu sirkuit jalan raya yang dipanggil sebagai vena, arteri dan juga kapilari. Okey. So, sebelum saya bicara tentang sistem peredaran haiwan-haiwan yang lain, so saya akan terangkan mengenai sistem peredaran manusia. Okey, kita punya sistem peredaran manusia. Okey, iaitu bermula dengan jantung. Okey. So seperti mana yang kita maklum tadi yang saya telah pun sebutkan, sistem peredaran darah manusia ini, okey, fungsi dia adalah untuk mengepam darah. Okey. Mengepam darah daripada jantung ke seluruh badan dan kembali semula ke jantung. Okey. So dalam darah kita ni ada banyak jenis sel. Contoh sel darah merah, sel darah putih, kita ada lagi panggil sebagai platelet, okey, dan juga plasma. So, semua kandungan darah kita ini ada fungsi-fungsi tertentu yang kita akan bincangkan kemudian. Okey. So, untuk hari ini kita akan tengok tentang kompleksiti ataupun struktur sistem peredaran darah manusia. So, kita ada jantung sebagai organ utama yang dihubungkan melalui beberapa salur darah yang dipanggil sebagai arteri, vena dan juga kapilari. Okey. So, kamu boleh rujuk muka surat 85 buku teks kamu untuk melihat struktur jantung. Okay, jantung kita terletak di tengah dada kita ini. Dan saiz jantung kita adalah lebih kurang sebesar penumbuk kita ini. Okey. So, terletak di tengah-tengah dada kita yang dihimpit oleh paru-paru kita, iaitu paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Dan terlindung dengan adanya sangka rusuk. Okey. So, jantung kita berada di tengah-tengah. Okey, yang sentiasa berdegup 24 jam sehari, okay, selama mana kita masih lagi hidup. Okey. So, jantung kita, kalau kamu tengok muka surat 86, ada beberapa struktur yang kamu kena maklum. Okey. Jantung kita terdiri daripada 4 ruang. Okey. So, kita ada ruang belah kanan dan juga ruang belah kiri. So, ada 2 belah kanan dan juga 2 belah kiri. So, kat sini saya akan tunjukkan secara kata primitif lah. Okay, berkenaan kita punya sistem peredaran darah iaitu jantung. Okay. So, anggaplah yang belah sini, okay, yang ibu jari ini semua adalah belah kanan. Kita bagi dua tapak tangan kita. So, this is my left palm lah, tapak tangan kiri saya. Okay, yang saya mimik dengan jaringan jantung. So, di mana ibu jari saya, jari telunjuk dan sebagainya, dan sebagainya jari tengah ini mewakili belah kanan jantung kita. Yang selebihnya ialah belah kiri jantung kita. Okey. So, kita ada 4 ruang. 1, 2, 3 dan juga 4. So, belah kanan ada 2 ruang iaitu atrium kanan dan juga ventricle kanan. Okey. Manakala di belah kiri jantung kita ada atrium kiri dan juga ventricle kiri. So, ini ialah 4 ruang jantung kita. So, ada 2 di belah kanan dan juga 2 di belah kiri. Yang atas dipanggil sebagai atrium. Okey, atrium kanan. Bawah dia ada ventricle kanan. So, jiran bagi atrium kanan ialah atrium kiri. Dan jiran bagi ventricle kanan ialah ventricle kiri. So, ini ialah 4 ruang jantung kita. Dan kita juga ada 5 pembuluh darah utama yang melalui jantung. Okey. So, yang ini mewakili kita panggil sebagai vena cava inferior. So, ibu jari ini mewakili vena cava inferior. Jari telunjuk mewakili vena cava superior. Okey. Dan ibu jari, yang jari tengah mewakili pula sebagai arteri pulmonari. Jari manis mewakili aorta. Dan jari kerengking mewakili sebagai pulmonari vena. Okey. Ataupun vena pulmonari lah.
So ini adalah lima pembuluh darah yang besar, okay, yang memasuki jantung, okay, yang menghubungkan antara jantung dan juga keseluruhan sistem peredaran darah yang ada di badan kita. Okay, so di antara atrium kanan dan juga ventricle kanan kita ni ada satu injap, okay, yang akan mengawal bukaan di antara atrium kanan dan juga ventricle kanan. So injap ini dipanggil sebagai injap tricuspid. Okay, injap tricuspid. So injap tricuspid ini, kenapa nama dia tricuspid? Sebab dia ada tiga macam apa panggil sebagai dedaun lah, leaflet. Okay, so injap ini ada tiga helai. Okay, so dia akan membuka tutup, dia akan mengawal pembukaan di antara atrium kanan dan juga ventricle kanan. Okay, sama juga macam ruang kanan kita, ruang kiri pun ada dia punya injap tersendiri. Okay, dipanggil sebagai injap bicuspid. Okay, so di antara atrium kiri dan juga ventricle kiri adanya injap bicuspid. Sebab apa bicuspid? Sebab ada dua leaflet ataupun dua injap yang mengawal bukaan di antara atrium kiri dan juga ventricle kiri. Okay, dan untuk perbandingan antara dinding jantung. Okay, so untuk perbandingan dinding jantung, kebiasaannya dinding jantung di sebelah kanan dia lebih nipis berbanding dengan dinding jantung di sebelah kiri. Kenapa? Nanti saya akan ceritakan kemudian. Okay, so ini tentang struktur jantung secara am. Okay, so bagaimana darah kita beredar daripada badan kita memasuki ruangan jantung dan kembali semula ke kita punya sistem peredaran darah kita yang lain. Sebelum itu, kena faham bahawa sistem peredaran darah manusia ini dipanggil sebagai sistem peredaran ganda dua. Okay. Kenapa ganda dua? Sebab ada dua sistem yang bekerjasama. Okay. Sistem peredaran darah kita terdiri daripada dua sistem yang berlainan yang digabungkan dalam satu sistem peredaran darah. So, dia ada sistem peredaran darah secara sistemik dan juga sistem peredaran darah secara pulmonari. Okey. So nanti saya akan ceritakan kemudian. Alright. So bagaimana darah kita mengalir? Okey, first kali apa sahaja darah, okey, darah yang telah diguna. Okey. Apa sahaja darah yang telah diguna pakai yang mengandungi bahan-bahan kumuh. Okey, yang diterima daripada sel-sel seperti gas karbon dioksida. Contohnya itu adalah contoh bahan-bahan kumuh. Okay, so darah tersebut dia akan menjadi darah yang terdioksigen. Okay, darah yang terdioksigen berarti darah yang kekurangan ataupun tiada oksigen. Okay, so darah ini selalunya berwarna agak merah kebiruan dan agak pekat. Okay, so darah ini dia akan memasuki ataupun melalui sistem peredaran darah melalui vena. Okay, dan apa sahaja darah daripada vena dalam badan kita akan memasuki dua pembuluh darah ini. Okey, dia akan pulang semula ke jantung melalui dua pembuluh darah ini. Apa sahaja daripada bahagian bawah badan kita akan kembali ke jantung melalui vena cava inferior. Inferior bermaksud bawah. So, vena cava inferior akan membawa ataupun menerima darah-darah terdioksigen daripada bahagian bawah badan kita. Okey. Dan apa sahaja darah terdioksigen daripada kepala kita akan masuk semula ke jantung melalui vena cava superior. Okey, superior bermaksud atas. Okey. So, darah-darah terdioksigen, darah-darah yang kekurangan oksigen yang mengandungi bahan kumuh seperti karbon dioksida akan memasuki jantung kita melalui vena cava. Okey, vena cava inferior dan juga vena cava superior. Okey. Dan vena cava inferior dan juga vena cava superior akan menerima darah-darah terdioksigen dan akan membawanya masuk ke ruangan atrium kanan. Okey. Atrium kanan akan menerima darah-darah terdioksigen daripada vena cava superior dan juga vena cava inferior. Okey. Setelah dia menerima darah-darah tersebut daripada superior dan juga inferior vena cava ini, darah terdioksigen akan memasuki akan memasuki pula ke ruangan ventricle kanan. Okey.
So daripada atrium kanan ini, okey, dia akan memasuki ventricle kanan melalui bukaan injap tricuspid. So bila injap tricuspid dibuka, darah daripada atrium kanan ini akan masuk terus ke dalam ventricle kanan. Okey. Setelah masuk darah ini ke dalam ventricle kanan dan setelah tertutupnya kembali injap tricuspid ini, apa yang akan berlaku ialah darah-darah daripada ventricle kanan ini akan memasuki, okey, akan memasuki ke organ paru-paru ataupun peparu. Okey. So darah daripada ventricle kanan akan pergi ke paru-paru melalui pembuluh darah yang dipanggil sebagai arteri pulmonari. Perkataan pulmonari bermaksud paru-paru. Okey. So arteri pulmonari. Daripada ventricle kanan, darah ini akan ditolak masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonari. Okey. Dan di arteri pulmonari, maksudnya darah ini pergi ke paru-paru kita. Okey. Kamu ingat balik struktur paru-paru kita ada seperti gugusan-gugusan anggur dipanggil sebagai alveolus. Dekat alveolus adanya kapilari-kapilari yang meliliti alveolus. So darah-darah yang terdiri oksigen akan pergi ke kapilari tersebut yang mengelilingi alveolus melalui arteri pulmonari. Okey. Dan dia akan melakukan proses pertukaran gas di mana karbon dioksida akan meresap masuk ke dalam alveolus dan dia akan menerima oksigen yang baru. Okey. So ini dipanggil sebagai sistem peredaran darah pulmonari ataupun pulmonik. Okey, daripada sistemik dia akan pergi ke paru-paru dan daripada paru-paru dia akan kembali semula ke jantung setelah berlakunya pertukaran gas di alveolus. Darah yang kini dipanggil sebagai darah beroksigen. Okey. So daripada paru-paru tadi dia akan mengalami pertukaran gas. So darah terdioksigen akan bertukar menjadi darah yang beroksigen, iaitu darah yang mengandungi kandungan oksigen yang tinggi. So dia akan jadi warna merah menyala. Okey, bright red color. Okey. So darah-darah yang beroksigen akan kembali semula ke jantung, okey, melalui apa dipanggil sebagai vena pulmonari. Okey. So dia akan memasuki semula daripada paru-paru, memasuki semula jantung melalui salur darah dipanggil sebagai vena pulmonari, memasuki ruangan atrium kiri. Okey. So, daripada paru-paru dia akan kembali semula ke ruangan atrium kiri melalui vena pulmonari, darah-darah yang beroksigen. Okey. Daripada vena pulmonari, daripada atrium kiri, okey, daripada atrium kiri dia akan masuk ke dalam ventricle kiri melalui bukaan injap bicuspid. Okey. So injap bicuspid akan terbuka dan akan memasukkan darah-darah beroksigen daripada atrium kiri ke ventricle kiri. Okey. Dan apa yang berlaku seterusnya ialah darah-darah beroksigen yang terdapat di ventricle kiri ini akan dipam keluar. Okey, akan dipam keluar pergi ke seluruh badan kita melalui satu pembuluh darah yang tebal dipanggil sebagai aorta. Okey. Daripada ventricle kiri, jantung kita akan mengecut dan akan mengepam keluar semua darah daripada ventricle kiri ini pergi ke aorta. Dan daripada aorta, darah beroksigen akan pergi ke seluruh anggota badan kita untuk membekalkan oksigen dan apa juga nutrien kepada sel-sel badan kita untuk menjalankan fungsi hidup dan akan menerima bahan-bahan kumur dan bertukar menjadi darah terdioksigen dan akhirnya kembali semula ke atrium kanan melalui vena cava superior dan juga vena cava inferior. Dan proses ini ataupun kitaran ini akan berulang-ulang dan berulang. Okey. So ini tentang sistem peredaran darah manusia. Okey. So daripada vena cava, okey, atrium kanan, ventricle kanan sampailah ke paru-paru dan kembali semula ke jantung dipanggil sebagai sistem peredaran darah pulmonik ataupun pulmonari. Okey. Dan daripada jantung semula daripada belah kiri
Okey, dia akan melalui aorta, pergi ke seluruh badan dan kembali semula ke atrium kanan. Kita panggil sebagai sistem peredaran darah sistemik. So, ini dia dipanggil sebagai sistem peredaran darah ganda 2. Okey, pulmonik yang melibatkan paru-paru. Okey, berjantung ke paru-paru panggil sebagai pulmonik. Daripada jantung ke seluruh badan dan kembali semula ke jantung, sistem peredaran darah sistemik. Okey, so ini ialah cara basic tentang struktur jantung manusia dan mekanisme ataupun laluan darah memasuki setiap ruangan jantung kembali semula ke badan kita dan akan berulang balik kitaran jantung tersebut, iaitu berbagai-bagai cardiac cycle ini. Okey, so ini tentang jantung manusia pada peringkat permulaan. Okey, mungkin agak sukar nak faham. Okey, mungkin agak kompleks. Tapi tak apa, jika didengar berkali-kali dan jika dibaca buku ini berkali-kali, anda akan faham. Okey, untuk menambahkan lagi kefahaman anda, saya cadangkan cari dekat YouTube, okay, video-video tentang sistem peredaran darah manusia. Okey, ataupun circulatory system of human being. Dan ada visual ataupun audio visual yang lebih baiklah, okay, yang akan menggambarkan bagaimana darah kita ini mengalir ke seluruh badan. Okay, so ini tentang struktur dan fungsi jantung. Okay, sangat-sangat mudah. Alright, so saya akan stop sampai di sini dulu. Okay, saya bagi ruang pada anda untuk cuba fahamkan tentang struktur jantung. Okay, dan juga bagaimana darah kita ini beredar. Okay, alright, dalam kita punya badan. Dan apakah yang dipanggil sebagai sistem peredaran darah secara pulmonik dan juga sistemik. Okey, iaitu sistem peredaran darah ganda 2. Okey. Okey, cuba praktiskan. Alright, dan laksanakan tugasan yang saya akan berikan bersama-sama dengan video ini. Okey, dan ikut arahan tersebut. Okey. So, kelas kita yang akan datang, saya akan membuat perbandingan mengenai saluran darah seperti vena, kapilari dan juga arteri. Dan juga kita akan terangkan sedikit tentang sistem peredaran darah haiwan vertebrata yang lain seperti amfibia, ikan, reptilia dan sebagainya. Okey, kemudian kita akan pergi lebih jauh. Alright, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.